Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Semprul Vlog. Nah, di video kali ini kita mau anu teman-teman. Apa mete bayem? Karena aku belum bisa keluar bikin video yang anu yang apa ya? Yang sing apik lah intine, cuman untuk saat ini aku lagi neng omah ngomong anak terus ya ngene iki aktivitas jadi ya bikin video ini saono nih apapun aktivitasku ya tak video. Nah di video pertama yaitu kita metili kangkung. Nah di video yang ini aku mau metili bayam. Nah ini kemarin itu beli, oh ini di luar, kemarin itu beli bayam sama kangkung itu bareng. Nah ini dia bayamnya, seperti biasa kita syutingnya di depan dapur ini loh, dapur pawon terus ini lagi tonton terus video ini, ojo lali di subscribe ben supaya channel ini berkembang. Oke bos. Nah teman-teman, rencananya bayam ini sama bojoku itu mau direbus, dikulup, kalau bahasa Jawa ini dikulup. Nah, dikulup. Nah terus nanti nyambel pelelek, terus goreng tempe, ngunuai menunya untuk malam ini. Nah ini sisa kangkung yang kemarin itu beli dua, dimasak satu, sekarang masih satu. Waduh, ini bayamnya rada blondet teman-teman, karena belinya kemarin terus dimasukin ke dalam kulkas, mungkin karena plastiknya itu nggak rapet jadi ya agak benyek-benyek. Apa benyek-benyek ini? Nah ini dia tutorial metik kangkung. Alah, metik kangkung itu lagi tutorial. Yang ini beres. Ojo bosen-bosen teman-teman delok vlog wong kuclok iki. Yaitu tadi aku belum sempat keluar, intinya bikin video kolaborasi karo sopo ngono, karena ya itu aku di rumah itu ngomong karena anakku kalau malam itu cerewet, yura cerewet ding, siang buat tidur, malam begadang. Nah terus yang bapak karo ibu elek malam ya ikut begadang, jadi ya kalau siang ibunya tidur gantian ngomong. Nah aku mau keluar bikin video, anakku nggak ono sing ngomong. Nah akhirnya ya videonya seperti ini. Opo enake. Pokoknya metili kangkung tak shooting tadi video. Sing arep guyu ya ben guyu. Jenenge vlogger desa, vlogger katro. Nah ini bonggolnya ini nggak usah dipetiin teman-teman, nanti kalau dipangan direbus 2 jam ini nggak empuk, ketimbang alok mending dibuang, bener ora? Kalau yang suka video pijet, mampir di channelnya Mas Sandi, di sono ono pijete, yo ono vlog-e, cuman sekarang
vlognya saya pindah ke sini biar enggak ganggu urusan pijet. Di sini khusus vlog. Vlogger desa Lampung Timur. Nah, ini teman-teman, kerjasama yang baik. Sing lanang metili bayem, sing wedok isah-isah. Nah, ini isah-isahan tadi siang sebenarnya, karena si Markonah ini tadi siang tidur karena semalam begadang, jadi ya disempatkan sekarang isah-isah. Nah, ini teman-teman, si wujud bayamnya itu udah saya petikin. Nah, tinggal dicuci terus direbus. Oke. Nah, ini teman-teman, anakku lagi bubuk. Nih. Gendut. Udah tutup lagi biar bubuk. Woi, hei, ngapain? Nopeda. Kok begitu? Ya iyalah. Lah terus piye? Woi, emang nggak bisa naik sepeda sendiri? Bisa. Kok digituin? Nggak tahu, Pak Iyo. Oh. Masih situ. Lo. Mau mantek yo. Sini dulu. Iya. Namanya siapa? Karista. Umurnya berapa tahun? 4 tahun. Udah sekolah belum? Belum. Bapaknya namanya siapa? Pak Ijo Paya. Halo, mamae? Ernawati. Anaknya jenenge sapa? Wayok. Iki jenenge sapa iki? Nduk Enta. Nduk Enta. Sewatu lho. Elah ngapusi. Ya remuk pedae tok ngonokne. Mas like. Aja dijengat-jengatne lho. Lah iya. Kita taleni ning kono iki piye? Ndang. Eh, kurang. Oh. Kok jengat tapi. Yo ora jengat tok. Apa penak ngono kuwi? Bane ucul kuwi nggo. Mm.
blatter toh? Enggak. Lah? Bye-bye.